pertama dulu disampaikan. Kemudian pada malam itu kita disuruh beribadah. Pertama sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua berniat sebelum membaca yasin. Kemudian berdoa. Niat pertama, kemudian baca yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat isya berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kadang masing-masing sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup, kalau kada bisa guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin syaitan, maka sudah ijma ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu takumu maqama syaitis tarbiyah. Tulisannya yang kaya ini dalam kitab. Wa qad ajma'u ala anna al-ikhtara min as-salati was-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqumu maqama syaikhit tarbiyah. Mereka itu ulama ijma' bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempati kedudukan guru yang memimpin. وقد وصل بها كثير من العارفين ولم يكن لهم شيخ غير ذلك. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia, padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali, kecuali banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu sholawat dan salam. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak-banyak membaca sholawat. Seperti dalailul khairat, kita baca umpama mulai dari awal sampai habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya punya kewajiban mutlak atau fardu'ain, ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita diberi 2, hatinya guring. Ingatakan berat anak, guring dijaga, makan diperhatikan, minum tujuan. Ingatakanlah, jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum, kena jari mikian, penyakit mah lawan ginjal. Namun kurang guring kena tian kegilaan. Itu jaga banarah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak-banyak beribadah.
Jadi lalu makan kada terurus, guring kada terurus, minum kada terurus, akhirnya tak tahu sorongan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawa dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sesat. Sebilang-bilang nafasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong kita ini sesat. Nah, oleh sebab itu banyak kita lawat kepada Nabi dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran jauhkanlah. Sebab apabila panas itu adalah setan. Sebab setan itu api, api itu kadang-kadang yang dingin, sebenarnya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian, nang sebutin pulang pasan. Jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, kena. Lalu lamunnya kegilaan, gara-gara umpat mengaji di sekumpul jadi gila. Padahal kada nyamin itu paman. Nang jadi kalau nyata, kenapa kada utang kah banyak. Bini kah kada masih. Sakit hati. Atau orang tadi, anu guring kurang benar, makan minum kurang benar. Nah itu. Lalu kina belain pada orang banyak. Nah itu, jadi dijaga benar itu. Itu nang anunya penting-pentingnya aja. Nang pentingnya, sholawat banyak sih. Kemudian, nang menyebabkan panas-panas itu dijauhi. Nah, seperti kurang makan, kurang minum, kurang guring. Dan jangan sakit-hati. Nang delapan belas perkara tadi, kalau kita takana-kana, misalnya durhaka dengan ibu bapak, atau ada tapaut sama kita, ya kah? Kada baaturan. Nah, sebelum malam itu, kita baaturan bahabisan dulu. Babo berasih dulu. Kalau misalnya guru usuk, misalnya lawan guru masjidar, lawan guru anang antung, sebelum juru ditakdirakan misalnya bemadu. Jadi nang bertujuan itu baaturan, bemadu nih baaturan. Namun madu adalah simbolnya di wangi. Wangi itu nya bakal rumputnya, kita buah rumah bakal rumputnya gini, wangi. Jadi namun wanginya bakal rumput, kenapa madunya kada mau? Namun tak tahu, nang 18 tadi kitabnya Kanzun Najah wa Surur. Karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Amin Qutbi kitab itu. Jadi 18 perkara tadi kurang nang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan dan kada diterima doanya di malam itu.